Kalau berlebihan ntar ngeri, jalannya jadi begini. Bener, bisa hidup sendiri. Iya kan ada kucing tadi. Biara kucing kan? Iya gak sih? Dikenal karena sensasi atau dikenal karena karya? Ada gak? Nih, terakhir ya. Hal yang Bapak inginkan yang sampai sekarang belum dinar realisasikan. Kali ini kita akan jametan bareng sama Dinar Candy. Wui. Wui. Kalau ngeliat Dinar enak banget. Wui, enak ya. Biasa aja. Bisa aja. Enggak kena copyright jamet sama orang jametnya. Jamet. Enggak yang bocah begini gini. Iya, belum undang. Emang belum undang ini, belum undang dia. Cocok tuh kayaknya di sini di jamet. Pulang kampung dia pernah ke Ayu ketemu. Oh. Ditanya apa jawabnya apa tuh bocah. Oh. Mungkin masih nigo kali gara-gara terbang jauh. Enggak kan syok ketemu aku. Syok kali dia. Aduh. Dinar, ting-ting guys itu. Kita kali ini pengen jamet, jawab yeah. Mepet. Jadi Dinar akan kayu kasih pilihan. Dinar tinggal pilih, cepet nanti alasannya belakangan, oke? Okay? Oke, okay, siap. Siap? Siap. Kucing apa anjing? Kucing. Balikan atau cari yang baru? Cari yang baru. Shopping apa ke salon? Shopping. Ditraktir atau traktir orang? Ditraktir. DJ atau penyanyi dangdut? DJ. Aktif DJ atau aktif di YouTube? DJ. Panjang tapi kecil atau pendek tapi gede? Panjang tapi kecil. Pendek apa gede ya? Panjang tapi kecil lah. Di kasur atau di dapur? Di kasur. Seksi atau cantik? Seksi. Dada atau bokong seksi? Bokong-bokong. Duit banyak gak terkenal atau terkenal tapi duit dikit? Gak terkenal duit banyak dah. Nanti kan bisa endorse artis ya. Selingkuh apa diselingkuhin? Selingkuh dah. Tua sendiri tapi kaya atau tua bersama pasangan hidup tapi hidup pas-pasan? Tua sendiri. Bau mulut apa bau ketek? Bau ketek. Dikenal karena sensasi atau dikenal karena karya? Ya mau karya sih sebenarnya Bu Ayu. Mau karya. Mau karya. Ibu apa bapak? Dua-duanya. Bapak dah. Bapak. Oke, kiss you. Sebelum kita mau tanya alasannya apa, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Kisyu TV terus ya. Dipencet loncengnya. Kucing apa anjing? Tadi kucing, kucing. Kucing. Kenapa milih kucing, Nar? Ya, suka kucing. Oh, suka kucing. Ya kan kalau kucing bisa ditaruh di rumah ya? Bener, kalau kucing anjing, bisa gak sih? Bisa juga. Aku sih jarang ini, jarang. Kalau kucing tuh lebih bisa dipelihara gitu. Ya! Kenapa demikian kawan? Kucing di kota. Dia suka kucing sih. Kalau anjing, sebenarnya aku jarang itu miara. Anjing juga sangat lucu sebenarnya. Iya sih. Tapi kucing aja lah, kayaknya gampang miaranya. Oh, kucing lebih gampang miaranya. Iya, dikasih handphone juga anteng. Maksudnya main-mainan yang kucing itu, kucing juga pasti kan ngeliatin anteng. Oh, sekarang HP ya udah pintar. HP udah ngerti dia. Balikan atau cari yang baru? Cari yang baru. Mengapa demikian, kawan? Coba. Kayu juga gak pernah balikan. Karena biasanya ada salah satu apa ya, bukan keburukan juga yang enggak, kayak enggak nyambung gitu, makanya kita putus, mendingan cari yang baru. Iya, gitu. Karena enggak mungkin dong. Karena kita nengok spion belakang tuh enggak ada gunanya. Oh, mending lihat ke depan lah. Oh. Kalau lihat spion ke belakang mulu, ada ntar bawaannya was-was mulu. Shopping apa ke salon? Shopping. Mengapa demikian kawan? Kawan. Jarang sih kalau ke salon aku kayaknya suka shopping aja gitu. Kamu lebih milih shopping loh. Terus kalau perawatan kulit kayak gitu-gitu, jarang juga dong kamu berarti. Ke salon kan rambut ya. Apa ke ini kan ke salon maksudnya salon ke semua gitu. Oh, jarang ke salon. Jarang juga. Jadi lebih milih shopping. Enak ya kalau shopping. Iya, kayak sambil jalan keringetan gitu. Jadi enggak usah. Waduh, gila. Kirain sambil jalan aja udah keringetan. Ditraktir atau traktir orang? Ditraktir. Kenapa? Belum pernah ditraktir. Maksudnya? Ya pengen ditraktir karena belum pernah ditraktir gitu, selalu bayarin. Selama ini belum pernah ditraktir? Belum. Yang bener ah. Iya. Sama cowok? Ya kan gajinya UMR Bu Ayu. Misalkan kalau aku Ya Allah, sian banget gue ngeliat Dinar. Yang sekarang.
juta, misalkan gaji dia 5 juta lah, kasihan bayarin kita sekali makan doang. Waduh, nah lu katanya iya. Jadi mau nombok. Iya gitu. Belum ketemu yang pas lah. Enggak beneran Dinar, serius. Beneran. Oh jangan bercanda dong Dinar ah. Beneran, ini mah beneran Bu Ayu, beneran. Dinar pengennya ditraktir. Eh besok Dinar mau makan apa Kak Ayu traktir? Iya ke kafenya Kak Ayu itu ya? Iya boleh Kak Ayu traktir. Baiklah kalau gitu Dinar belum. Aku bawa 10 orang ya. Boleh, bawa. Ada Kak Ayu, tenang. Wasik. Kalau gak ada Kak Ayu nih ada dia nih. DJ atau penyanyi dangdut? DJ. Kenapa DJ? Iya. Udah ketahuan penghasilannya. Kalau jadi penyanyi dangdut nanti aku jadi kayak ini cabe-cabean lagi. Ya Allah. Ya kan? Emang kalau penyanyi dangdut jadi cabe-cabean? Enggak lah kan. Kayak penyanyi itu udah banyak yang senior. Aku pasti penghasilannya dikit doang gitu kayak. Oh, ya. Kalau DJ udah kelihatan. Udah kelihatan. Udah punya pride gitu ya. Iya. Aktif DJ atau aktif di YouTube? Aktif DJ. Mengapa demikian kawan? Ya gitu kawan. Kalau di YouTube. Sama gitu harus ngomong-ngomong kan lama gitu. Kalau nge-DJ kan sejam doang. DJ itu juga kamu ada senang, ada happy-nya ya. Ada happy-nya karena itu gitu. Kamu iya. Situ, ya? Nah, kalau YouTube tuh kayak wah terpaksa nih enggak ada penghasilan guys. Ayo kita ke YouTube aja. Oh. Begitu okay, kawan. Benar. Panjang tapi kecil atau pendek tapi gede? Panjang kecil. Mengapa demikian kawan? Nah kalau karirnya panjang nggak apa-apa, penghasilannya kecil-kecil tapi panjang. Lurus, dilurusin. Pinter banget, otak gue aja nggak nyampe gitu. Gila, gue aja sampai ketakutan nih. Apa-apa gue bilang alasannya nih. Aduh, dia pinter jawabnya. Pendek tapi gede, oh iya. Ngapain ya? Karirnya pendek walaupun dibayar gede ya? Emang punya? Panjang? Editor udah siap ngekat. Aduh. Jadi mendingan panjang karirnya walaupun penghasilannya kecil. Tapi yang penting sering. Betul. Kayak gitu. Kalau pendek langsung selesai ya gede. Bayar gede tuh selesai ya. Ah coy, no jubilem jalan. Iya. Di kasur atau di dapur? Di kasur. Ngapa di kasur? Aku kalau liburan suka di kasur. Oh. Kayak karena aku enggak bisa masak kayak. Ya, emang ya dia ya. Aman. Aku kan termasuk itu ulet kasur. Oh, ulet kasur. Apa ular kasur ya bahasanya apa sih? Ular. Ulet kasur ya sering di kasur gitu, kayak nonton. Itu tuh liburan aku banget. Di dapur juga enak tahu. Wah, masa sih? Iya. Ya pernah. Di dapur masak sambil nonton TV. Ah, itu masakan enak. Aku suka asin kayak jadi enggak jarang main ke dapur. Oh, jarang main ke dapur. Iya. Emang kalau di kasur toilet. Kalau toilet nggak enak, nggak bisa nonton TV. Oh iya. Nggak enak, kalau di dapur masih bisa. Itu jelicin juga ya, jatuh. Seksi atau cantik? Seksi. Kenapa seksi? Ya kan itu aku biasa bisa dibilang image-nya seksi katanya gitu. Mendingan seksi ya? Iya. Kalau misalnya seksi kan enak dilihat gitu. Iya. Ih seksi banget tuh cewek, maksudnya orang juga pasti tertujunya ke dia terus. Kadang kalau cantik kan juga suka membosankan. Iya. Dada atau bokong seksi? Bokong. Kenapa? Ya itu, bosen dada-dadaan terus. Kan dada juga udah ada kan? Iya bosen, Kak Ayu kesitu terus, ya pengen yang lain dong. Oh gitu. Pengen yang lain, tapi ini bokong Dinan gak diapa-apain nih? Belum. Berarti ada rencana dong? Ada rencana. Mau diapain rencananya? Enggak sih rencana. Bentuk jajar genjang bagus dah. Otaknya jajar genjang. Miring begini ya berarti ya. Aduh ya. Miring dong Kak Ayu. Miring dong. Ya pokoknya. Itu rencana kapan emang mau di? Iya mau tapi. Mau dibikin kayak gimana? Kayak itu kayak. Kim Kardashian. Ya, tapi itu gede banget. Enggak maksudnya pengen bulat gitu loh. Cuman. Itu mikir-mikir dulu karena ternyata aku pas periksa ke dokter kayaknya sembuhnya lama gitu loh Kak Ayu. Kayaknya wah berapa lama Dinar sembuhnya? Katanya sebulanan gitu lah nanti. Wah kalo, duit nyari duit gimana? Lah iya masa iya gue terus tidur. Nah duduknya harus gini juga. Tidur gimana kalau tidur? Oh tidur ya susah lah pokoknya kata gue. Ah udahlah kapan-kapan aja gitu susah. Kalau ini berapa lama? Ini cepet aku cuma 10 hari. Diapain itu kalau itu? Diimplan. Oh diimplan. Iya. Oh berarti itu salah pergaulan juga Kak Ayu.
Oh, salah pergaulan. Iya, misalkan kalau Dinar nih dulu tuh ketemu Ayu Ting Ting, pasti suara aku jadi bagus kan, kayak diajak. Ayo Dinar, kita karaoke atau nyanyi gitu, belajar nyanyi. Terus kali ini ketemu siapa? Lah itu ketemu orang-orang yang suka begitulah. Yang suka melakukan operasi-operasi. Tapi ketemunya bagus kok, enggak berlebihan juga. Iya sih, sedang aja. Ah, gitu. Sedang. Kalau berlebihan ntar ngeri, jalannya begini. Aduh Ella, ditanya enggak terkenal atau terkenal tapi duit enggak banyak. Duit enggak banyak, duit banyak tapi enggak terkenal tadi ya. Aku enggak terkenal, duit banyak. Iya. Biar bisa endorse artis, karena aku juga sekarang kan misalkan ada nama nih di Sarkini nih, wah pasti dia kaya kan, orang kayak gitu padahal ya baru aja mau jalan, baru aja mau napak gitu. Iya, ya. Iya, baru gitu. Jadi malu gitu. Malu. Kalau terkenal enggak punya duit, jadi aku maunya enggak terkenal punya tapi duit. Punya duit. Jadi bisa endorse Ayu Ting Ting misalkan, kan brand aku bisa benar. Perusahaan aku bisa gede. Betul, gitu. Betul, betul. Jangan tong kosong nyaring bunyinya ya. Malu iya, kita terkenal enggak punya itu duit. Banyak yang gitu. Benar. Yang modal modal show off banyak tuh, yang kayak misalkan beli ini cek gitu, misalkan harganya miliaran gitu-gitu. Terus padahal kayaknya branding gitu. Oh iya iya gitu, iya. Gitu sih. Mendingan kita aja udah diem-diem tapi ada gitu ya. Iya ada aja ya, bener, gitu. Bener, itu betul betul. Aku suka malu kayak gitu. Selingkuh apa diselingkuhin? Selingkuh. Kenapa? Karena tidak mau disakiti. Oh, Dina enggak pernah disakitin ya? Tapi Dina pernah merasakan sakit hati enggak sih? Enggak, aku kayak langsung enggak mau sakit hati kan. Jadi kayak langsung pergi, wah kayaknya nih cowok udah mulai enggak bener nih, aku langsung pergi gitu. Oh, jadi kamu lebih baik udah ada pergi feeling gitu. Oh, udah ada feeling. Ya, lebih baik pergi duluan daripada orang itu menyakiti kamu dulu. Iya, iya. Ah, sadap. Tua sendiri tapi kaya atau tua bersama pasangan hidup tapi pas-pasan? Tua sendiri tapi kaya. Benar, bisa hidup sendiri. Iya kan ada kucing tadi. Piara kucing kan? Iya enggak sih? Iya, bener gak sih kan? Dinar, Dinar. Iya benar-benar. Miara kucing juga banyak, asik ya. Iya. Kalau kaya mah ganti-ganti. Penuhin aja tuh kucing di mana-mana. Iya. Benar, 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 benar. Aduh, stempel Dinar Candy. Bau mulut apa boketek? Boketek. Kenapa? Ya kalau ketek kan bisa pakai itu ser. Pakai apa? Deodoran. Deodoran. Pakai ser. Iya, kalau gitu bau mulut susah kayaknya. Oh, susah. Pernah enggak pacaran sama orang yang bau mulut? Diseleksi dulu. Kayak coba kamu ngomong-ngomong, oh wangi jadi pacaran. Emang begitu tadi lah, bohong. Enggak kan kita ajak ngobrol nih kayaknya. Wah, udah tampilannya dia oke wangi. Ya jadi gitu. Oh, jadi. Dikenal karena sensasi atau dikenal karena karya? Nah, maunya karya. Cuman ya baru sekarang sih sensasi terus. Tapi kan sebenarnya Dinar juga udah punya karya dan punya nah prestasi. Itu karyanya harus aku harus kuatin loh. Kayak misalkan nih tiba-tiba aku tur ke Eropa, mungkin kalau udah tur ke Eropa mungkin bisa dilihat juga gitu. Iya, dan nanti berarti next kalau misalnya kita nih pandemi udah beres, Dinar udah tur lagi nih. Mohon maaf, ini namanya Taman Safari baru mulai buka. Oh iya iya iya. Ada suara burung. Serba siang, ada ya serba Depok ada. Iya. Pasti kan Dinar kalau nanti udah keliling lagi, keliling tur. Kayaknya itu harus Dinar dokumentasikan dan Dinar harus upload terus di media sosial supaya orang bisa lihat dan bisa betul, tahu betul, prestasinya betul. Dinar. Iya, iya, gitu. Iya, iya. Ibu bapak? Bapak. Kenapa? Perhatian. Tapi ya ibu juga sih, ya dua-duanya sih. Cuman kayaknya yang lebih suka merhatiin tuh bapak gitu, ngontek terus. Kalau lagi kangen sama bapak, biasanya Dinar ngelakuin apa sih? Telepon, video call. Video call. Biasanya tuh sehari bisa berapa kali telepon? Sekali aja bu. Sekali sehari. Sekali aja. Seminggu bisa berapa kali? 7 kali. Setiap hari pasti nelfon bapak. Iya. Hal apa yang paling selalu bapak ingetin ke Dinar sampai sholat detik ini? Sholat jangan kelewat gitu. Maksud itu walaupun aku di dunia entertain yang maksud itu kan pergaulannya tuh ada yang oh banyak gitulah, banyak macamnya. Jadi aku jangan ke bawah sekaba-kaba gitu. Jadi ada tetap ada apa ya? Pendirian atau ada inilah gitu. Yang penting kamu sholat mau gimana pun, mau lu lagi nge-DJ, mau lagi di luar kota, sholat tuh jangan ditinggalin 5 waktu gitu. Atau kalau malam Jumat nih, awas tuh jangan lupa yasinan gitu. Oh, pasti bapak selalu iya, begitu tuh. Iya, karena rutinitas di kampung dulu kita itu malam Jumat tuh ini sholawatan gitu sekeluarga gitu, harus yasin minimal satu balikan. Tapi kalau dulu tuh di kampung harus 3 balikan, dipaksa. Oh, dipaksa, enggak bisa dipaksa. Kayak sebalik doang harus 3 balikan gitu. Ada enggak? Nih, terakhir ya. Hal yang bapak inginkan yang sampai sekarang belum Dinar realisasikan.
itu atau? Nikah. Oh ya? Nikah, iya. Bapak pengen banget dinner nikah? Mm-mm, mau nikah, itu. Cuman kan cowoknya susah. Sama lah kayak Kak Ayu susah kan? Ya Allah, bener banget. Gak jadi. Gak jadi, kata dia bener banget. Jadi. Emang agak susah sih ya, maksudnya iya. Cewek-cewek kayak kita gini ya. Iya. Suka mungkin kadang orang mau ngedeketin juga takut. Apa minder, apa gimana? Ya, kalau sama Kayu pasti minder, cuma kalau sama aku takut. Kayu dinner nakal banget gitu. Padahal mah enggak aslinya mah. Enggak, kadang aslinya mah lebih nakal. Kadang-kadang ada yang konten, ayo dinner, ayo gitu, ada yang digitu-gituin. Oh. Kalau Kayu kan maksudnya artis udah besar bisa memaintain sendiri kayak, enggak aku enggak bisa kayak gitu. Tapi kan kalau aku kan masih murah ya kayak, dinner kamu kayak gitu? Ya iya iya gitu. Ya tapi kan di dunia DJ kan udah kawak. Hormat kita kalau di dunia DJ. Iya kalau di DJ. Dina terima kasih banyak. Makasih Kak Ayu. Jauh mepet di Kisyu TV. Terima kasih untuk waktunya ya Neng. Sama-sama. Semoga Dinar semakin sukses. Mudah-mudahan pandemi cepat beres dan Dinar bisa membuktikan semua karya-karyanya. Amin. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel YouTube Kisyu TV. Bye-bye. Thank you Dinar. Iya, sama-sama Kak Ayu. Saksikan terus ya Kisyu ya. Jangan lupa subscribe and like and share and lonceng.